Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daeng Guru Udin. Nah, teman-teman, di sini saya akan berbagi jawaban atau membahas soal instrumen 1A seleksi substansi calon kepala sekolah. Jadi, ini teman-teman merupakan soal asli yang saya dapatkan pada saat ikut tes tertulis secara daring. Dan alhamdulillah jawaban saya ini ya teman-teman dinyatakan memuaskan dan lulus 100%. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini merupakan skenario instrumen 1A. Jadi teman-teman, setiap soal tes tertulis itu terdapat skenario yang panjang-panjang. Nah, di situ teman-teman harus benar-benar fokus dan teliti mencari masalah yang paling mendesak dan tindak lanjut yang paling tepat yang teman-teman harus pilih. Pagi ini, Pak Ibrahim, Kepala SD Manunggal, berkeliling memantau pembelajaran semua kelas dan kondisi lingkungan sekolah. Beliau berhenti di halaman sekolah dan membersihkan rumput yang ada di taman. Setelah selesai, beliau ke kamar mandi untuk memeriksa kebersihannya. Saat akan meninggalkan kamar mandi, beliau melihat Eka, salah satu siswa kelas 5, berlari tergesa-gesa menuju kamar mandi. Tiba-tiba, Eka terjatuh di dekat kamar mandi. Eka berusaha berdiri sambil menahan sakit karena kakinya terkilir. Kemudian lanjut ya ke soalnya teman-teman. Nah, ini merupakan soal yang muncul dari skenario tadi. Terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, satu masalah yang paling mendesak, penanganannya disertai alasan. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar teliti. Karena banyak di antara teman-teman yang ikut seleksi, di sini jawabannya terbalik. Seharusnya menjadi satu alasan dijadikan suatu masalah, dan seharusnya menjadi suatu masalah dijadikan menjadi alasan. Nah, di sini bagian A, satu masalah paling mendesak. Jadi jawaban saya teman-teman, kaki Eka terkilir. Kemudian B, alasan mendesak karena Eka terjatuh. Jadi di sini teman-teman harus benar-benar fokus masalah dan alasan dipilih masalah tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, teman-teman harus memberikan suatu solusi atau rencana tindak lanjut yang tepat dan tepat, tidak memerlukan waktu yang lama, harus segera dilakukan segera mungkin. Nah, rencana tindak yang harus segera dilakukan oleh seorang kepala sekolah sebagai pimpinan dan alasannya. A, rencana tindak. Nah, di sini rencana yang saya pilih teman-teman, menghampiri dan menolong Eka serta membawa ke UKS. Kemudian B, alasan rencana tindak. Karena Eka kesakitan dan tidak mampu untuk berdiri. Jadi di sini posisinya teman-teman harus sebagai benar-benar sebagai kepala sekolah. Jadi di sini kepala sekolah harus langsung terjun menyelesaikan suatu masalah ini. Nah, jadi teman-teman, itu tadi merupakan jawaban instrumen 1A seleksi calon kepala sekolah. Nah, di sini juga teman-teman perlu teman-teman ketahui, untuk jawaban teman-teman apabila merasa ada yang kurang tepat, perlu teman-teman perbaiki pada saat wawancara. Jadi pada saat wawancara teman-teman harus persiapkan memang rencana atau jawaban yang tepat, karena di saat wawancara teman-teman akan ditanya apakah jawaban saudara ingin diganti atau tetap. Jadi apabila teman merasa ada yang ingin diganti, silakan persiapkan memang jawabannya untuk diganti pada saat tes wawancara. Jadi sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.